tutupi deh nah. Iya. Bisa. Mobilnya. Wah, ada mobil. Motor mau nanti anu. Benar tuh. Iya, biar dengan mobilnya anu. Kan, mau ke kantor Mina? Sama nih Pak Ahmad. Motor. Saya bawa ke Polres dong. Iya. Ini di sini di KP ini yang ditemukan. Ya inilah KP ini ditemukan. Kenapa? Ah, di KP ini KP HD temukan karyawannya memakai logo Palu Arit. Kasirnya Laskar Merah Putih menggerebe dan ada aparat yang mengamankan. Sekarang lagi diproses. Jalan Ertas nih. Orang lagi rame-ramenya demo anti PKI. Ada yang pakai baju trip. Ini pertama kali di Makassar. Gila. Berarti Makassar sudah dimasuki PKI. Bos lu harus bertanggung jawab di sini. Tidak boleh tidak. Tidak ada boleh-boleh, tidak ada negosiasi dengan PKI. Kau mengerti? Maksudnya tidak ada ini. Panggil aparat, tempo aparat semua, baru tempo kemari. Orang sudah berjuang tumpah darah untuk bantai ini. Kau pakai baju itu. Tahu kita kalau dilarang undang-undangnya. Baru adik. Jangan sampai ini sarannya PKI semua ini. Bukan orang PKI semua sih yang datang. Bukan. Kenapa kau tidak larang ini kepada PKI? Kenapa bos pun tidak larang? Tidak pakai baju. Daripada semua ormas saya datang, saya telepon ormas semua datang sini. Kau mau kalau semua ormas datang kemari? Kau tahu tidak? Besok ini sementara sosialisasi pertemuan rapat untuk demo aksi besar-besaran besok. Seluruh ormas menolak PKI hadir. Kau pakai bajunya. Kalau saya telepon sekarang, hancur ini. Kau mau seperti itu? Kau tadi kan bilang tahu ini lombok komunis, kenapa dipakai? Acara suruh ya. Nggak ada apa, jangan diumumkan begitu, jangan digiring. Pribadi saya yang salah, kenapa? Tidak bisa pribadi kalau PKI. Kau tahu, kau sudah dewasa. Itu kau mau pribadi apa? Kau sudah salah, melawan lagi. Putus dari panas, Pak. Iya. Tempo sekarang, kita minta untuk diselesaikan. Kita akan kawal ini kasus. Kita akan kawal sampai proses hukumnya diproses. Ya makan ini, Pak. Jangan sampai dihilangkan barang bukti. Jangan sampai dihilangkan barang bukti itu. Ini pembiaran ini. Pembiaran pakai baju. Kenapa pimpinanmu bisa? Karyawannya juga semua enggak ada yang tegur. Atau bosnya. Baiknya dari tadi sore. Jadi sudah ada PKI di Makassar. Kita justru sementara konsentrasi rapat besar-besaran besok aksi. Kau pakai baju. Petugas sementara setengah mati, Pak Kapolda lagi supaya pusing gara-gara aksi. Kau pakai baju. Memicu kau betul-betul, merusak. Betul. Tidak mungkin ini kalau bukan pimpinannya. Tidak mungkin.
bisa dibiarkan seperti itu, bahkan bisa menjadi ini mereka mensosialisasikan kasir kok, semua orang membayar ke dia, semua orang membayar ke dia, semua mau membeli ke dia, pasti itu dulu saya saja membeli, saya lihat langsung ini kok keluarin. Woi, kau di mana? Di sini kau telepon. Telepon bos bu, suruh keluar sini bro. Sini kau telepon. Yang di dalam. Mesti kau bicara baik-baik, kau kasar, makanya kita kasar. Kalau bicara baik-baik, tidak apa-apa ji. Untung bukan. Kami akan tinggal, bisa ganti. Iya, makanya mau kata-kata, tadi yang bisa ganti. Mana bos, mau berapa tekan menyerah? Aku bos, ini gak bisa ganti. Tidak mungkin, kalau bukan, kalau cuma kau sendiri tidak mungkin. Pembiaran ini. Pokoknya wali kota harus bertanggung jawab, tempat ini harus tutup, tidak boleh tidak. Saya jari ini tempat sama nyala PKI semua. Kau biarkan semua itu anak BG, kau sosialisasi PKI sama anak BG semua itu. Untuk ada barang. Kalau mau sebentar, tadi dibakar itu bangun, kalau sebenarnya tidak tembak. Siapa mau pak kalau dibakar PKI? Bangkar PKI dibunuh lagi halal. Gue baru pertama ini bukti mau PKI ada di Makassar. Tidak ada pimpinanmu, saya tumpah di sinilah semua yang mau demo besok. 10 menit kau tidak ada sini yang bertanggung jawab hukum, saya telepon semua ketuanya ormas, datang di sini tutup tempatmu. Kau jangan salah kalau kau di pasar. Kalau kau tidak harus begini. Kasirnya pakai baju atribut logo Paluari, ada tadi di video, jalan Ertas nih. Thank you.
tapi cepat. Woi, polisi, polisi, polisi. Oh, kita di sini. Jadi siapa? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kemarin pas itu datang berapa kali? Tidak, kita sebagai korban di sini. Ya. Terus bisa terdialogkan ini? Ya, coba ini. Kalau aku tidak mau terus terbawa. Kalau tidak mau ya, masa lukisan kamu? Bukan orang? Bukan orang?